pagi ini adalah menyatakan sikap lewat komitmen daripada PDAM itu sendiri untuk segera membatalkan kenaikan tarif PDAM yang baru. Sejak pukul 9 pagi kemarin, ribuan demonstran yang dimotori oleh Aliansi Masyarakat Botang Menggugat atau AMBM memprotes kenaikan tarif dasar air bersih di depan kantor PDAM Tirta Taman Kota Bontang di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Bontang Barat. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan warga Bontang terhadap kenaikan tarif air bersih yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bontang dengan jajaran PDAM sejak 1 April lalu. Dalam orasinya, Ketua Koordinator Aliansi Masyarakat Bontang Muhammad Mukrim mendesak Wali Kota Bontang agar menandatangani 3 tuntutan mereka, yakni mencabut Perwali nomor 176 tahun 2017 dan menunda kenaikan tarif air bersih jelang bulan suci Ramadan, serta mengembalikan uang pelanggan yang terlanjur dibayarkan sejak April 2017. Wali Kota nomor 176 tahun 2017 itu sangat mencekik dan sangat menyengsarakan rakyat, saudara-saudaraku sekalian. Wali Kota yang terpilih dari rakyat tidak melalui partai politik, kekuatan rakyat justru malah mencederai kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, saudara-saudara. Usai menyampaikan aspirasinya, perwakilan demonstran kemudian dipersilakan masuk untuk bertemu dengan Wali Kota Bontang dan Direktur PDAM. Namun karena tuntutan mereka tidak dipenuhi, para demonstran kemudian bergeser ke rumah jabatan Wali Kota untuk melanjutkan aksinya dan mengancam akan menduduki rumah jabatan Wali Kota apabila pemerintah tidak juga memberikan keputusan dalam waktu 1x24 jam. Bahkan salah satu peserta aksi terlihat meneteskan air mata karena kekecewaannya dengan keputusan pemerintah Kota Bontang yang menolak untuk menunda kenaikan tarif air bersih. Kami sangat mengharapkan kebijakan dari pemerintah, terutama wali kota dan para anggota legislatif, agar supaya memberikan kami suatu jalan agar supaya air PDAM ini supaya ditunda dulu. Kita tahu kondisi sekarang Kota Bontang sekarang ini, Pak, lagi merosot, betul defisit, betul sangat sekali. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expose TV melaporkan.